Nah, untuk mengawali video pertama ini, gue bakal nunjukin ke kalian Curious Chest yang ada di Inazuma Choi. Nah, jadi pertama-tama kita teleport ke domain ini nih, domain Talenta ya, yang ada di dekat Amakame Island. Amakane ya, Amakane Island. Oke, langsung aja kita teleport coy. Nah, jadi step pertama kita teleport kemari. Dan di pulau ini tuh banyak banget guci-guci kayak gini nih. Nih, guci-guci kayak gini. Nah, caranya tuh kalian pecahin semua guci yang ada di pulau ini. Oke, kita mulai dari yang ini ya. Oke, kita pakai Yelan aja cuy, biar nggak lama. Nah, di sini lagi. Oke, di sini udah beres ya. Kita kemana lagi nih? Ke atas dulu nggak sih? Kita ke atas. Pokoknya tuh kalian pecahin semua guci yang ada di pulau ini tuh. Nah, ini lagi. Oke. Take it easy. Nah, ini lagi nih. Nah, jadi Yelan nih nggak bantu banget ya. Oke, kita lanjut ke mari ya. Ada lagi nggak sih di sini? Oke, di situ nggak ada ya. Kita ke mari. Nah, oh, ada ini nih. Oke, terus yang di kayu-kayu ini. Oke, ini lagi nih. Oke, itu lagi tuh. Oke, beres ya yang di kayu-kayu. Nah, kita lanjut ke mari. Mana nih, mana nih? Oke, ini ya. Oke, kelar, kelar ya. Kelar yang di bagian sini. Apa nih? Periksa, periksa. Walah, itu doang ternyata. Oke ya. Udah kelar semua di bagian sini, kita lanjut. Pokoknya yang ada di pulau ini cuy. Ah, itu tuh. Oke, kita naik dulu. Kita lihat-lihat di bagian sini ya. Nah, ini lagi. Terus mana lagi nih? Mana lagi nih? Mana ya? Oh, itu tuh, itu tuh. Oke. Terus, nah ini lagi. Oke ya. Terus mana lagi nih? Mana lagi? Nah ini nih. Oke, nah setelah pecah semua ya, ini ada musuh yang muncul, kita kalahin coy. Oke, langsung aja kita kalahin si musuhnya. Nah, muncul lah tuh Luxurious Chest coy. Nah, jadi gitu ya caranya. Jadi langkah pertama tuh kalian teleport ke domain ini, terus kalian pecahin guci-guci yang ada di pulau ini nih. Nah, setelah semua gucinya pecah, nanti bakal muncul musuh kayak tadi tuh. Terus kita kalahin aja musuhnya dan muncul Luxurious Chest coy. Ya udah, langsung aja buka. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Oke coy, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Jadi untuk mengawali aja coy, konten pertama gua bermain Genshin Impact. Oke, mungkin sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.